Good morning, good siang, good malam everybody. Halo Saber. Today kita akan main Scary Elevator again. Setelah sekian lama kita gak main yang horor. Ih kok banyak noob sih? Ih nalo apa nih? Tadi aku gak... Oh my gosh. Suaranya. Ah, ih horor. Ih, oh, si Freddy ya. No, kok dia diam di situ sih? Aku diam di sini. Wah, kenapa banyak noob? Noob. Oh, enggak, itu yang pakai kostum Freddy siapa sih? Oh no. Yeay. Aku survive dong. Ini noob apa sih? Ngapain sih? Nah, sambil kalau kalian suka ngeliat aku main Scary Elevator, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends to wait a minute, kenapa survivalnya balik ke satu ya? Kayak waktu itu aku udah lama deh. Udah nyampe berapa gitu? Baru apa gimana? Aku gak ngerti. Oke, kita tungguin. Kita di mana tadi? Balik lagi. Cemen. Ih, apa tuh? Ih, horor. Aduh, suaranya nyebelin banget. Apa sih tadi hantunya? Oh, SCP. Oh my gosh, makhluk SCP. Serem. Berasa nontonnya si Judge ya, sampai ya, kalau ngomongin SCP, makhluk SCP gitu. Oke, kita coba ya, perhatikan ini temanya apa gitu loh. Oke, habis ini apa? Dalam satu detik, tara. SCP lagi, SCP 049. Oke, tolong dong, jangan nyenggol-nyenggol, coy. Oke. Kita diem di sini aja, takutin nanti dia. Oh, si itu lagi ya yang paruh burung itu ya? Yang mukanya burung itu kan? Ih, serem. Aku pernah baca sih ceritanya kalau nggak salah dia tuh apa gitu ya. Operasi apa gimana gitu, nggak ngerti saya. Dia tuh, oh, no, aku kena dong. Oh my gosh. Nah, jadi dia tuh kayak dokter gitu bukan sih, yang suka eksperimen gitu, terus dia ngebedah mukanya sendiri pakai paruh burung bukan sih? Ya itulah, ih. Oke, kita balik again. Kali ini kita cari lokasi yang jangan pas sedek-sedek sih. Ini siapa sih? Hello. Bagi-bagi dong. Please deh, berikutnya apa ya kira-kira ya? Kita diem sini aja. Naik dong. Oh, basement. Oke. Apa nih? Oh, aku tahu ini. Kita di sini aja, Saber. Tapi kayaknya dia bisa ke sini deh. Oh no. Gak jadi balik lagi. Oh, itu dia. Ah, kita balik lagi ke sini aja. Oh, dia ngebantai. No, jangan ke tempat aku, please. No, kalian ngapain? Noob. Kamu sekarang banyak kayak noob-noob gitu sih. Oh my gosh. Dia di mana? Oh. Kita survive, Sabir. Wow. Oke. Baiklah. Kita langsung. Ih, dia spotnya di situ mulu, curang ah. Gantian dong spotnya, coy. Oke. Oh, nah udah. Kita diam aja di sini. I'm sorry, nginjak kepala ya, maaf ya. Ah, nggak bisa lagi. The floor is ready. Are you? No. Not ready. Oh my gosh, granny. Oh, baru juga aku keluar udah langsung ketemu granny-nya. Oh my gosh, pada mati Sabir. Oke, kita masuk lagi cepetan. Mumpung di server lagi rame banget ini, seru banget soalnya. Come on, kalian sini yang kita bisa berdua nih, sama siapa aja bebas. Oke. Kira-kira apa ya berikutnya ya? Oh, neighbor. Oke. Hello neighbor dong ya. Hello. Kok gak kebuka sih? Oh, kita ngumpet. Ngumpet. Oh, biasanya aku ngumpet di sini Samir. Kita ambil uang dulu ya, permisi ya. Permisi loh. Oh my gosh. This is so scary. Oh.
aku mau di sini aja diem. Gak mungkin kan dia kesini, kayak dia di dalam rumah deh. Kita di sini aja. Oh bener kan, selamat ya. Lokasi yang perfeksionis sekali. Ini noob, ih ricu banget sih ada si noob-noob ini tuh ya. Ngalangin tau gak? Oke, next kita bertemu dengan apa? Tadi kayak ada yang baru deh, The Rack gitu ya. Apalah gitu Saber namanya, aku gak tahu. Let's go. Oke. Oh, FNAF ya, baiklah. Friday Night at Freddy's. Oh, itu dia. Freddy. Ih. Oh, padahal dia ucul tapi dia... Oh, kena kan. Padahal dia ucul tapi dia jahat, Saber. Entah makhluk apa yang merasukinya, pakainya. Badan aku lihat dong. Ini apa sih yang lagi ada sekarang? Oh, ini yang baru bukan sih? Ini bukan yang baru. Entahlah, Saber. Ih, serem banget ini makhluk SCP ya. Ih, no. Let's go, kita again cobain. Kali ini harus survive. Masa survivalnya baru 3 sih? Hello girl, sampingan ya. Gak apa-apa dong. Oh, Friday. Friday Night at Freddy's lagi. Oke. Dia kemana? Dia kemana? Dia kesini. Dia langsung tiba-tiba suka masuk gitu loh. Tuh kan. Dia tahu-tahu datang. Oke. Dia lompat gak sih? Dia bisa lompat ya. Oke, dia ngincer ke sana. Dia ini banget agresif banget. Oh my gosh. No. Dia mana? Aku sini ah. Bye-bye. Bye-bye. No. Oke. Mana dia? Dia kayak masuk-masuk ke dalam ya. Oke, dia ngejar yang lain. Kita yang di dalam elevator aman, Saber. Okay. Coba lagi yang lain dong, yang lain dong. Yang baru, yang derek. Oke, kita naik ke sini. Come on. Oke. Let's go. Kita di sini dulu ya, takutnya ada apa-apa gitu kan. Biar enggak spot jantung. Oh, Baldi. Oke. Diajarin ngitung horornya ya kita ya. Oh. Aku belum pernah sih yang Baldi ini. Wah. Oh my gosh. Oh, aku belum mati. Aku kira aku udah mati dong. Cepet, Samir. Cepet, Samir. Ini apa? Oh my gosh. Ya apa tuh tadi? Ya apa? Oh, kita di sini aja diam. Oh, hi guys. Kita harus lihat keadaan di luar sih. Dia bakalan masuk ke sini gak ya? Oh, yey, kita selamat dari si Baldi dong. Okay, next. Seru-seru, Samir. Nah, kalau kalian sekarang lihat aku main Scary Elevator terus setiap malam Jumat, bolehlah komen saja, Saber. Nggak malam Jumat ya, mungkin Kamis pagi gitu ya. Jadi kalian nontonnya Jumat malamnya gitu. Kamis malam ya, kok Jumat malamnya sih? Oke. Tadi apa ya? Lah, kok tembok batu bata gitu? Ih. We. Iya, lah no. Nah lo. Kenapa? What happened? No. Oh my gosh, werewolf. Oh my gosh. No. We need to survive. Igelap dong. Ih, apa banget sih? Males banget. Ih, mana sih tadi werewolfnya? Selamat dong. Padahal kita satu ruangan sempit sama si werewolfnya. Wah, keren. Nah, apa nih? Kayak suara bunyi gergaji gitu loh. Wah, ada pembantaian apa ya? Oh, itu dia. Ih, dia mau gergaji. Ih. Let's go. Oh my gosh, dia pembunuh, Saber. Ih. Dia, kita di sini aja diem. Oke, dia nggak mungkin akan ke sini. Lihat orang-orang digantung, jahat banget, ih. Oh no, dia ngincer aku. Oh no, what should I do? Tapi kita survive dong, Saber. Jagoan neon banget gak sih kita? Oke, last ya, Saber ya. Sebelum kita mengakhiri episode kali ini, kira-kira kita bisa survive atau tidak? Let's go.
Ah, finally kita ketemu nih sama yang baru, The Rex, Saber. Gimana sih tuh? Horor banget suaranya, sumpah. Ih, please, please, please. Mana sih? Aku gak berani keluar, sumpah. Horor banget. Oh no. Sumpah serem loh. Oh my gosh. Oh, kita survive walaupun ngumpet ya, Saber ya. Finally. Oke deh Saber, sampai di sini dulu kita main Scary Elevator, di mana di episode kali ini benar-benar dia mencekam banget rasanya. Jadi kalau kalian suka melihat yang horor-horor di Roblox, jangan lupa untuk like, share dan komen. Antar linknya friends dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, bye bye.